nungguin nasi sama lauknya guys, belum datang guys. Ini baru estenya doang. Aku sekarang berada di Sagu, mana ini? Sagu Jalan Raya Kedondong Bagur, 600 meter barat terminal. Nah, ini udah datang. Menunya udah datang, guys. Jadi ini di rumah makan Sagu ya. Di daerah Bagur. Di Jalan Raya Kedondong Bagur, Kabupaten Nganjuk. Menu-menu ini banyak sekali di sini, teman-teman. Tapi yang paling favorit itu adalah bebeknya, itu enak. Bebeknya enak, loh. Dan di sini tempatnya juga nggak rame, sepi. Ini kebetulan aja sepi, biasanya rame banget. Nah, kan tempatnya sepi toh. Sepi, guys. Di pinggir jalan raya ini, menu-menunya juga di atas sana. Tertempel di atas. Jadi nggak bingung-bingung mau menu kayak apa. Dan ini bebek gepreknya dimasak sedemikian rupa cepat ya, nasi itu. Yuk kita makan dulu guys. Makan. Ini tadi udah cuci tangan ya teman-teman ya. Ada jeruk purute, langsung tak tumplak deh ini. Manis. Selorim. Bebeknya di sini termasuk murah ini. 19.000. Yang Sagu lur. Ini Sagu ini ada dua wilayah, di timur dan di barat. Kalau di barat tuh di Kedondong Bagur. Kalau di timur tuh di Baron.
Nah ini habis nyuci tangan ya, waktunya minum. Bersihkan dulu, habis ini aku mau unboxing. Unboxing ini teman-teman. Nah ini, mau tak unboxing ini. Mumpung sepi, nggak ada orang gitu. Sepi. Mau unboxing paketan dari Surabaya. Oke, dari teman-teman sekalian yang pengen kulineran yang rekomend di Nganjuk, silakan datang di Sagu Resto, di mana ada dua, yaitu di timur dan di barat. Di timur itu di daerah Baron, terus yang di barat itu di daerah Bagor. Jadi kalau dari Nganjuk Kota ke Bagor itu perbatasan ya, perbatasan kecamatan, jadi dekat sekali. Cuman kalau kalian pilih yang di timur, yang di timur, yang di Baron itu kalian dari Nganjuk Kota ke Baron itu melewati dua kecamatan. Jadi Sukomoro, terus apa ya? Sukomoro, Baron. Tapi di situ ada daerah Tanjung Anom juga. Melewati satu kecamatan deh pokoknya. Oke. Okay. Dulu lah. Mungkin segitu dulu vlog kulinerku di Warung Sagu di Jalan Raya Kedondong Bagor Nganjuk. Jika ada penuturan kata yang kurang berkenan, kurang sopan, saya Ikos Nganjuk mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita sambung di vlog berikutnya, kulineran bersama Ikos Nganjuk di Nganjuk khususnya. Oke, jolali, di subscribe, di like, dan di komen. Dan jika ada teman-teman memiliki saran dan kritik, silakan tulis-tulis di kolom komentar. Saya tunggu loh ya, pasti saya balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.